Yo, halo, ketemu lagi dengan saya Pascal di Escape Simulator. Kita mau mencoba ruangan yang juara 2 Relativity, bener kan? Ya, kemarin kita udah main Houdini Workshop by Siko. Wah, ini bagus banget ruangannya. Sekarang kita ke juara 2 yang dapat Meta Quest 2 VR Headset dan VR Wand, yaitu Relativity by Duke. Congratulations to... Oke, kita nggak baca ini nih. Bacanya yang dalamnya. Gravity is a cruel and unpredictable mistress. Well, only when trapped in a painting, I suppose. Created for build a room. Ah, ini build a room. Yang lain build a ton. Competition number 3. 1 to 4 player of all ages. Difficulty easy to moderate. Estimated time 15 minutes. Special thanks to Hayes for providing puzzle ideas, voice acting, and moral support, and caffeine. Nggak ada N-nya, tapi aku tambahin N semua ya. Oke, dia themes-nya adventure. Sound required, color brand friendly. Oke, in-game walkthrough. Mari kita... aku lupa download. Mari kita download dulu. Oke, downloadnya agak banyak. Ternyata memang tulisnya installing ya, bukan download ya. Oke, langsung kita play. Oke, ruangannya udah terbuka. Oke, ada orang lewat, mirip-mirip punya si Siko Houdini. Oke, ada tulisan relativity. Ngikutin kita muter nggak? Wih, lah. Nah, kita nyangkut di sini. Oh, kita harus pencet start. Oke, kita enjoy ruangannya dulu. Oke. Aku lupa itu udah pernah main belum. Yang ini sih udah nih, Three Palm Island nih aku ada nyangkut, Clockwork Inn juga ada main kalau nggak salah. The Projectionist belum. Still Life with Flower. Oke, kayaknya kita start di ruangan ini ya. Mari kita start. Welcome all to the Clockwork Inc Museum. Just a reminder, not to mess with the exhibits, or you may be swiftly killed. Not a joke, not joking. Lots of paperwork, no touching. Yes, sir. Oke, kita bikin yang... Oh, relativity-nya si Acer. Kita main, ada sempat main Acer Trap. Ya, tadi kayak aku lihat sini. Di dalam situ kayaknya nggak ada. Oh, ini. Oke, kita sekarang harus nyambung-nyambungin. Oke, ini di mana? Ya, harusnya itu di atas ya. Aku nyari dulu yang nyambung ke ini, tapi kayaknya aku bawa 6. Ini udah oke, harusnya sih udah full ya. Kayak nggak ada yang nyambung. Oke, ini nyambung, nice. Oke, ini berarti yang ini bukan. Oke, bukan, bukan. Harusnya itu. Oke, oke, bukan. Ini berarti, weh, aku mau taruh situ. Oke, dong. Oke, bunyi dong. Lalu yang ini spot the difference. Oke. Oke, ini bagus. Kita dideketin. Oke, ada kupu-kupu. Nggak ada kupu-kupunya. Di sini ada. Terus. Apalagi. Oke, ini. Oke, itu dihitung yang mana? Ini ada 5, ini ada 3. Oke, kita cari ininya aja. Bunga. Oke, bunga itu. Bunga itu yang mana? Ini kah? Oke, next berikutnya. Bunga yang itu. Nggak tahu itu bunga yang mana. Lebah. Lebah ada. Oke, lebah nggak ada. Bunga ini. 1, 2. Ini sama. Sama, oke. Okay. Bunga ini sama, bunga ini tuh yang. Oke, okay, beda. Malah nggak nyadar warnanya beda.
Terus ini itu yang mana? Oke, okay, bener kayaknya. Oke, okay, bentar, aku penasaran. Okay, bit weird. Moving on. Right, so let's all just take a few steps back from whatever dimension that is. Oh no, aku belum. Kayaknya ringnya itu yang kepala singa itu. Hello, are you alive? Ah, movement, wonderful. Look up. Do you see us? No, not a talker. Okay, give us a wave. Just a quick wave. And that's more of a wiggle than a wave. No worries. You appear to have caused a rift in space and time. My best advice would be suaranya to get dari mana? Suaranya kecil ya. In fact, that would be my only advice. Get to the frame, climb through. Get the frame, okay. Okay, rusak. Okay, ini kepencet atau kita harus mencet? Okay, kita injek tuh udah kepencet. Oke, kita di ruangan. Apa itu? Kayak patung tapi nggak ada kepalanya. Oke, ini bukan tombol. Oke, ada angka. Bentar, ruangannya nggak ada yang gerak atau gara-gara ini tadi? Oke, tadi aku menginjek apa nggak tahu. Oke, ini muter karena aku injek atau karena apa nggak tahu. Oke, di sini adalah sesuatu. Oke, cara ngeliat tanpa nginjek gimana? Oke, mulai dari situ. Oke, mulai dari sini ke situ ke kodok. Oke, dari kodok ke ayam, dari ayam ke ini, dari ini ke sana. Oke, pasti ke sini lah ya. Oke, ini ada ini, jadi ini hintnya, cluenya. Terus ini kayaknya kita suruh nuang air ya. Ini memang nggak bisa atau coba bentar. Oke, memang mentok udah. Oke, kapal ada berapa itu? 5 tambah 2, 7. Ini kapal ada 7. Tapi masalahnya input width. Oke. Cara muterinnya gimana? Itu kayak ada ember air tuh. Belum tahu. Oke, kapal ada, rumah itu ada angkanya 3, helikopter dan pesawat. Oke, itu pesawat, helikopter. Oke, ada angkanya, tapi capek nih. Ada angka yang diminta ya. Oke, itu 5. Itu 2. 25, berarti 25 ya. 5 dulu baru 2. Oke, 5 dulu baru 2. 5 dulu baru 2. Lalu rumah itu 3. Kapal itu 7. 7 7 3. Oke. Oke, cuman bunyi doang. Tapi nggak ada yang terjadi.
Aku butuh air. Air tetap butuh, lalu ada palu ini. Palu apa yang bisa dipalu? Yang jelas sih aku harus itu. Dan palu ini gambarnya adalah kunci. Apa yang... wait. Oke. Okay. Well, udah di situ aja. Oke, okay, bucket straight handle. Bucket straight handle namanya lucu banget. Oke. Okay. Ada apanya? Nggak ada. Oke. Okay. Berarti udah. Apa yang terjadi? Oke, okay, tangganya naik. Oke, okay, aku masih penasaran sama... oh, ada dua patungnya. Oke, okay, kita maju tanpa tahu tujuan. Oke, okay, ada belokan ternyata. Oh, oh. Oke. Okay. Okay, you're a bit closer. Slightly sideways. Oke. Okay. Oh, lihat sana jadi pusing karena kita tadi udah ngerti itu bagian bawah kali ya. Oke, okay, patung ada di situ. Oke, okay, ternyata patungnya ada lebih dari dua. Oke, okay, kita punya sekop dua lagi. Oke, okay, ini mungkin yang dimaksud batunya. Terus itu kayaknya kita datang dari sana. Bener nggak? Oke. Okay. Apa maksud? Oke. Okay. Kita coba yang lain dulu. Invisible wall di sini. Apa yang bisa dibuka? Oke, okay, ini ada angka. Ah, itu 5. Oke, okay. Kita belum punya angkanya. Jadi belum tahu kodenya. Ada kodok. Suruh kasih buah. Ini buahnya. Lilac berry. Blueberry. Warnanya biru. Mau berapa dia? 2, 3. Oke, okay, lebih dari 3. Oh, oh, warnanya beda-beda. Yellow, red. Oke, okay, ada yellow, ada red. Sama blue. Oke, okay, kurang dekat. Oke. Okay. Oh, banyak. Berapa tuh? 7. Oke, okay, kita coba warnanya beda-beda. Duh. Oke, okay, merah. Oke, okay, lidahnya keluar. Wih, nyemplung. Plung. Oke, okay, mendapatkan copper coin. Oh. Copper coin buat di sini bukan? Kan. Oke, okay, copper coin buat di sini. Ini logonya ada. Wih. Oke, okay, logonya ini. Berarti buah ini buang aja kali ya. Aduh, rusak nggak tapi. Oke, itu inventory slot kita tuh gerak mulu rasanya, kayak geter mulu. Oke. Oke, ini bukan buah yang pasti ya. Bentar. Salah.
Oke, itu berarti harusnya sih sana. Ini tangganya. Berarti di sini. Tanaman merah. Salah, tanaman merah kanan kiri. Ini cuman ada merah doang. Nah, yang kita harus pakaiin apa di kuning? Di kuning berarti merah ada di sini. Berarti harusnya di sini. Masalah ini corn block. Shovelnya nggak muncul terus sekarang. Painting pot. Oke, ini aku dapat di sini berarti. Berarti ini ada dekat. Misalnya aku sana ada, berarti ada di sini. Oke, painting pot. Nomor 5 yellow. Nomor 1 2 3 4 5 S. S S. Bentar, kenapa S? S itu 6. Yang ku pegang 5. Oke, masih belum tahu. Pegang dulu, simpen dulu. Oke. Oke, kedap-kedip mulu. Oke, tadi yang aku ambil ini harusnya ada di itu. Skop yang satu rusak? Enggak. Oke. Okay. 20. Ntar aku udah situ berarti sekarang ke sini. Oke, okay, itu tadi. Oke, okay, koin. Lalu di sini. Oh, itu. Ngepas-kepasinnya itu yang agak susah sih ya. Terus dua kanan kiri. Oke. Ampun. Satu lagi. Oke. Koin ini gambarnya bau-baunya ini sih. Bau-baunya barusin. Aduh. Eh, belum paham. Oke, kayaknya ini udah nggak pake. Lalu aku punya painting. Oke, mulai. Pink 20, pink 15, 20, S yellow, yellow itu 8. Green 9, G9, apa ditambahin semua? Endingnya jadi S. Coba, ntar, tapi taunya urutan ini dari mana? S itu 6. Terus ini warna apa? S itu warna nomor 6. Gak ada yang 6 masalahnya. Green. S 6. 6. Painting pot, ini clue artinya.
Lalu aku punya angka 1 ya 1 kenapa ini ada di situ 1 9 5 1 5 9 20 20. Lalu yang harus ku input adalah 6 huruf. Ini sampai Z ya. Sampai Z dong. Bisa timpain atasnya enggak? Enggak. Oke, ini kuda rupanya. Logo ini. Tadi kenapa kau taruh sini jadi ini? Ini jadi apa ini? Oke. Harusnya sih udah semua. Kaleng chat 5. Kaleng chat. Tahu bisa pukul? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ini pukul aja. Nggak bisa. Bunga merah. Oke. Apa di bawah? Apa itu juga maksudnya di bawah bunga merah? Enggak. Tapi yang sini udah. Oke, di sini aku nyangkut sih. Maksudnya kenapa yang ini bisa S? S itu dapat dari mana? S itu angka 6. 20. Oke, 21 apa 21? Enggak ada ya, adanya 22. 21 nggak ada. Misalnya 20T, tapi kenapa S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Yang gue bawa cuma 5. Oke, aku rutin angkanya lah, udah. Aku punya angka 1 paling kecil, lalu 5. 1 itu R. Terus 5 ya, A, oke. Lalu 9 itu HI, I berarti bukan L. Lalu 20 itu TT. T mana T? RST. Ini ikut gerak coba. Kaleng. Oke, T. Artis. Oke. Artis. Artis. T-nya mana? Oke, silver coin pasti ini. Aku yang tahu bunga itu di sini, wait. Terus, segitiga itu berarti yang itu di itu. Terangkat coy. Oke, mari kita turun. Oke, ini baru kita pindah ke, kita tadi di bawah sana terus pindah situ, sekarang ke sini. Oke, berarti next sana kah? Tapi sana kayak nggak ada tempat ya. Oke, ini lukisannya, kita di dalam lukisan.
Oke, ini kayak ada jalan. Enggak bisa. Oke. Strangely dressed traveler, answer me this. What is higher than the king? What is higher than the king? Crown. Crown, okay. Next. The man who built it doesn't want it. The man who bought it doesn't need it. The man who needs it doesn't know it. The man who built it, nanti agak panjang soalnya. This thing all things devours. Birds, beasts, trees, flowers. Gnaws iron, bites steel. Grinds hard stone to mill. Slays kings, ruins towns, and beats high mountains down. Okay, harusnya dead ya. Taruhnya gimana? Gak bisa, okay. Bukan berarti. Yang sini bisa gak? Nah, yang sini bisa. Terus bener. Okay. The man, orang yang bikin gak membutuhkan. Orang yang membeli gak membutuhkan juga, iya. Orang yang membutuhkan, orang yang mati, gak tahu. Iya, masuk akal sih, kecuali yang beli udah nyiapin buat masa depan. Okay. Time kah? Kalau nggak dead ya time biasanya. Oke. You have answered our riddles. You may pass back to your world. Jadi dead sama time itu biasanya adalah sumber masalah. You made it back. Wow. Okay. Biasanya. Bit unexpected. And well, awkward timing this, but you owe the museum $47,000. Oke, kita harus bayar. Yeah. Ya yang apa tadi? Yang terakhir itu tuh kayak karena udah kayaknya udah pernah di fase lain gitu atau di game lain. Kurang lebih biasanya jawabannya tuh itu gitu. Trivia. Ya ini ruangan dia. Oke, kita buka boleh. Aku lupa yang aku pernah main kayaknya cuma dua ini, Tripalm sama Clockwork. Ya ini bagi yang oh. Okay. Kayak udah pernah semua. ternyata. Ya, relativity ini dia juara 2. Ruangannya simpel. Terus ya, bagiku kayaknya saat ini ya, juara 3 sama juara 2 kayaknya juara 3 itu lebih bagus bagiku. Ruangannya lebih kayak kita digeber gitu. Kan dia ada ngomong kayak okay, aku kasih waktu 20 menit nanti ruangannya meledak. Terus kita lihat kayak bomnya banyak gitu di mana-mana. Jadi kayak kepancing, kepengen gitu ngelarin cepet. Endingnya sih ini aku juga 28 menit sih ini. Jadi ya mirip-mirip waktunya sebenarnya. Cuman yang kemarin kayak lebih pengen cepet. Yang ini rasanya kok kayak aku lama gitu. Ya, oh, ada walkthrough, bentar. Aduh, walkthrough-nya apakah ada extras? Bentar. Ini loading sih, ini juga nggak selama si Houdini. Houdini kayak lama banget. Oke, okay, museum spot difference. Oke, okay, nggak ada. Female, time, coffin, crown. Oke. Okay. Oke, okay, bentar. Yang tadi aku nggak ngerti itu apa ya? Rock. Oke, okay, satu-satu. Nah, ini. Use the map to refill. Oke, okay, ini udah. You need to figure out the S already done. Solve. Oke. Okay. Oh, berarti anagram. Tadi aku udah mikirnya kayak karena ngitungnya salah. 5 huruf ternyata 6. Ya, yeah, tadi kirain kok yellow 6 up. Tapi kok jadi S. Yes. Kirain huruf kelima itu kode kelima.
Oke. Okay. Ya, relativity ya mirip-mirip Houdini, ada yang lewat, cuman yang Houdini dia pakai manekin yang lebih berbentuk manusia lewat-lewat gitu. Jadi ini kita tinggal satu ruangan lagi, yaitu ruangan yang mana? Yang belum ada centang. Immortal Canvas. Ya, Immortal Canvas. Juara satunya yang dapat perjalanan ke Paris mengunjungi Mona Lisa di Museum Louvre. Ya. Oke. Ku tak sabar untuk memainkan ruangan yang terakhir, yaitu ruangan juara 1. Ini tadi Relativity ruangan juara 2, dan Houdini ini yang bagiku paling bagus sejauh ini. Nomor 2 apa lagi, lupa. Memelisa tuh seru ruangannya. Desainnya oke. Terus Escape Museum Takeover ini juga seru, tapi banyak tipuannya. Kirain ruangan lain banyak banget, itu ternyata ngiklanin temennya. Ya gak apa-apa sih. Siluetis This End Up ini juga seru. Ya. Sekian dulu buat Relativity, lanjut lagi nanti di ruangan berikutnya, yaitu Immortal Canvas by Robin. Bacaannya nanti kita baca di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, aku gak tahu kenapa ini loading mulu. Aduh, malah keluar desktop. Oh, jadi blank. Oke, loading mulu. Iya. Segitu saja. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Mantap banget ini ruangan. Juara 2 ya, masih masuk lah 3 besar harusnya. Tapi kalau ngomongin sama yang ruangan lain ya, urutannya punyaku mungkin beda sama urutannya mereka, si developer gamenya. Ya, beneran. Sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton. Sehat selalu dimanapun Anda berada. Mari.